Tapi kerja sebagai seorang hamba dia apa? Ramai orang culas kerja sebagai seorang hamba sebab dia dapat, walaupun dia tak buat, dia masih dapat mata, sepasang mata, walaupun dia tidak memanfaatkan mata itu mencari reda Allah, memandang sesuatu yang memberi keuntungan di akhirat, tapi tetap dapat nikmat mata. Mulut yang sedasa bicara perkara yang rosak, larah, penuh maksiat, kan? Tapi dia tak jadikan mulut tu sebagai tempat untuk bekerja sebagai hamba sebab dia dapat walaupun dia tak buat, kan? Maksud makan sedap, dapat kunyah, kan? Allah dah pinjamkan mulut tu 40 tahun, 50 tahun, dia masih gunakan benda yang salah, tapi dia tak nampak. Satu, Pak Aris kata, berhenti sekejap bedah siasat hidup kita, berhenti sekejap buat postmortem untuk hidup kita, baru kita akan faham kita ni pendosa, kita ni banyak dosa. Allahuakbar. Kan? Kalau kita buat postmortem hidup kita, kita banyak renung perjalanan hidup kita, Pak Aris yakin kehidupan kita berkeluarga khususnya, kan, akan jadi lebih baik. Anda akan menjadi seorang suami yang jauh lebih baik daripada apa yang anda buat sekarang. Anda akan menjadi seorang isteri yang jauh lebih baik daripada apa yang anda capai sekarang. Satu, buat postmortem, renungkan perjalanan hidup anda. Anda selidiki apa yang telah anda lakukan. InsyaAllah anda akan jumpa kekuatan anda yang tersembunyi di sebalik diri anda. Tapi kalau anda tak buat postmortem, anda tak buat bedah siasat hidup anda, anda tak akan jumpa kualiti hidup anda. Sayang sekali bila anda balik, itu semua dah terlambat. Bayangkan bila anda dah tak ada apa-apa lagi dah, kan? Pada ketika itu baru anda sedar bahawa anda telah merugikan perjalanan hidup anda di dunia. Itu menangis, sudah tak ada harga, sudah tak ada nilai, sudah tak bererti. Sebab itu kata ulama, perhimpunan di padang mahsyar adalah perhimpunan manusia yang penuh penyesalan. Anda dah faham sekarang? Lakukan perubahan.